balik lagi di LY Review channel gue bareng gue Lingga. Karena mainan adalah surgawi dunia. Hari ini gue bakal bahas satu figur lagi dari, lu udah lihat ya, dari Play Up Sky. Ini The Flash. Ini KW ya, atau bootleg. Jadi bukan ori. Play Up Sky The Flash dari Justice League. Lumayan lama rilisnya KW-nya. Ini startnya harganya di 500.000. Kalau yang ori lu tau lah, yang ori jauh bedanya, yang ori harganya start 2 juta. Jadi ini baru rilis, baru datang kemarin. Kayaknya minggu-minggu ini sih baru seller, baru masukin. Karena sebelumnya PO. Oke, ini, tapi gua nggak tahu ya kenapa Play Arska ini gua perhatiin. Beberapa kali gua review ya, ini lama-kelamaan boxnya makin kecil. Terus figurnya itu dia juga nggak konsisten ya, besar dan kecilnya gitu. Jadi kemarin gua pernah beli yang Metal Gear, seri Metal Gear gitu, dia gede-gede gitu. Final Fantasy lumayan lah, juga hampir sama proporsinya. Deadpool juga sama. Cuma pas gua beli terakhir itu Robocop, kecil banget, nggak, skalanya tuh nggak sama yang udah pernah gue punya gitu. Terus ini Justice League ini pas gue dateng juga boxnya cuma segini, dan dalamnya dia tetap window box. Gue lihat figurnya juga nggak segede seri Metal Gear gitu ya, sayang banget, nggak konsisten gitu besar kecilnya. Oke, ini dalamnya kayak biasa, di sini ada ceritanya tentang The Flash. Nanti kita bakal buka kayak apa sih dalamnya, dari segi face-nya mirip apa enggak gitu, terus painting dan lain-lain. Oke, tetap cakti. Oke guys, ini dari dekat box-nya. Box art-nya sih hampir sama kayak ori ya. Keren. Justice League tulisannya, terus ini gambarnya si The Flash-nya sama Justice League. Oke, kita unboxing. Gua, ya itu tadi gua bilang, gua agak kaget, surprise juga sih. Sebenarnya sih gua udah pernah lihat yang ori dijual di toko ya, tapi gua belum pernah buka lihat window box-nya. Ternyata kecil. Oke, ini figurnya dalamnya, dan tadi di box-nya itu ini gua ada ceritanya di atas itu ya. Terus seperti biasa, Play Arts, tolong dong. Ini stand-nya itu, gue paling gak suka ya, stand-nya Play Arts itu nempel di box-nya ini. Jadi kalau dibuka nih ngerusak gitu. Lain kali, tolong deh Play Arts, stand-nya tuh jangan ditempel di situ. Ini lu dapet stand, kayak biasa. Oke, sekarang kita bakal bahas figurnya. Ini dia. Figurnya simpel banget. Lu bayangin gak sih? Lu beli ori. Beli ori 2 juta. Tapi aksesorisnya cuma part tangan doang, bro. Gila ya. Play arts. Cuma dapat part tangan. Sepas, apa dua pasang. Oke, gua buka selotipnya dulu. Oke. Kita ready to open this. Tinggal tarik. Oke, ini figurnya. Iya. Oke, itu dia figurnya, dan lu dapet cuma dua pasang tangan.
Yang pertama adalah tangan ini. Oke. Ini kayaknya untuk pose buat larinya ya. Terus sama sepasang lagi posenya ngepel. Mengepalkan tangan. Aduh, jatuh dah. Terus yang satunya mengepak. Oke, ini dia si The Flash untuk artikulasi biasa leher, bisa bagus lah artikulasinya. Terus tangan, ini dia dari karet gitu, jadi lu bisa sampai atas gini. Terus dia join ball, bahunya join ball. Di segi artikulasi lumayan lah ya. Ini juga untuk chestnya bisa gitu, cuma pinggangnya lu nggak bisa gerakin, cuma fix skin. Kaki kalau lihat keren ya. Dia ada ini, ada kayak ada pemisah di sini, cuma nggak bisa kiri ke kanan sih. Jadi sikunya, si lututnya juga anjir keras banget. Ini sampai belakang gini. Terus joinnya tuh. Oke. Ini untuk segi artikulasi keras. Tapi kalau lu belum pernah beli KW-nya PR sih, harus hati-hati sih. Jadi karena semakin sering lu gerakin, semakin cepat dia patah. Karena gua udah ada ini PR gua yang gua pose-posein, bawa di pose-posein terus patah di joinnya. Jadi sayang, jadi mendingan kalau model PR ini kalau buat lu foto-foto jangan terlalu ekstrim. Oke, jadi lu dapat part tangan ini yang buat pose dia lari, yang handplate yang dia lagi ngepel. Kalau bisa lihat dia di merah-merahnya ini ada serat-serat motifnya gitu ya. Keren. Bisa lihat di bagian body-bodinya itu ada kayak efek-efek damage gitu ya. Ini beset-besetan gitu. Bagus sih itu. Tapi sayangnya beset-besetannya itu bukan diukir ya. Jadi dia kayak dikasih coretan spidol marker gitu nih tuh. Marker-marker. Oke, sepatunya keren juga sepatunya. Oke, ini terus ke atas untuk pinggangnya. Terus dia juga ada motif ininya ya, kawat-kawat gininya. Oke, di logo The Flash-nya juga ada model-model damage gitu. Battle damage-nya tuh. Kalau lihat battle damage yang warna silver itu juga ya kayak cuma marker lu digores-goresin doang gitu. Jadi bukan ukiran ya. Oke. Terus ini posisi belakangnya. Ini kepalanya ini karet nih. Yang gue seneng untuk kali ini adalah bodinya ini karet, terus ininya join ball, jadi lu bisa posein leluasa karena nggak tertahan sama si bajunya si Flash ini, tangannya jadi bisa sampai atas. Nah, minusnya adalah cara mukanya coy. Mukanya enggak banget.
Ini jeleknya Play Arts KW kayak gini nih mukanya nih. Set mulus banget mukanya. Ya, enggak mirip sama Justice League-nya. Jadi memang PR-nya tuh harus custom lagi muka, harus di painting ulang biar mirip. Tapi overall lumayan, dari segi serat-serat bajunya juga dia detailingnya keren meskipun KW ya. Tuh ada motif-motif ya di karet-karetnya tuh. Dan minusnya berarti pertama muka nggak mirip, kedua adalah di bagian pinggang lu nggak bisa belokin kiri belokin kanan, kayaknya dia kepentok sama ini nih. Ada lambang ini jadi nggak bisa gua belokin kiri kanan. Ini pun juga nih paha ada garis gini, cuma nggak bisa gua putar keras. Gua nggak tahu itu bisa diputar apa enggak, cuma gua mau maksa karena takut patah. Oke, guys, ini dia si The Flash. Dari segi proporsi ya, menurut gue ya kurang proporsional ya. Kalau gue lihat deh, dia tingginya udah pas, cuma badannya kurang gede dikit deh. Jadi badannya ceking banget gitu. Nah, ukurannya ini tingginya hampir sama kayak Deadpool dan Play Arts, cuma model body besarnya itu kecil ya, kayak Robocop. Nanti deh gue bakal sandingin si The Flash ini sama Play Arts yang lain yang gue punya. Oke, saksiin terus. Oke guys, tadi udah gue kasih lihat deh deket ya detailnya, terus minusnya apa loh. Terus satu lagi tips, hati-hati kalau mau ganti partangan karena dia masuknya agak keras, jadi jangan terlalu dipaksa, harus diputar-putar-putar baru masuk. Oke, ternyata tebakan gue salah tadi ya. Ternyata The Flash-nya itu, lihat deh, ukurannya ya sama kayak Robocop. Berarti bener dugaan gue pertama ya, Play Arts itu kok kayaknya makin lama makin kecil gitu. Karena lu bandingin deh sama si Raiden Metal Gear, jauh banget gitu. Ini gue pikir tuh Play Arts kayak itu muncul itu dengan porsi yang besar-besar kan. Karena kan dulu kan Final Fantasy yang Play Arts biasa dibandingin sama Play Arts Sky, lebih besar Play Arts Sky ya clock-nya, terus yang Tifa gitu. Nah sedangkan sekarang gue heran juga gitu. Gue pertama kali ngeh tuh pas gue beli si Robocop ini, anjir kecil banget. Nah ini namanya Play Arts kayak gitu. Terus sekarang The Flash, The Flash juga hampir sama kayak Robocop. Jadi gak tau kenapa gue jadi kecil ya. Jadi lu lihat deh, paling gede Raiden, terus gue juga punya si Dante. Ini lebih besar juga daripada mereka berdua gitu. Jadi menurut gue, kenapa Play Arts gak punya satu ukuran yang sama gitu. Karena gue dulu beli lihat Play Arts itu karena dia unik ya, karena dia ngeluarin figur itu di luar pasaran. Maksudnya pasaran tuh kayak mereka kebanyakan kan ngeluarin kalau produsennya itu 6 inci terus 12 inci. Nah ini dia di tengah-tengah 7-8 inci, dan itu jarang gitu satu apa ya, pabrikan mainan bikin figur yang skalanya nanggung gitu. Tapi lama-kelamaan gue lihat anjir jadi kecil-kecil gini. Nggak apa ya, lu lihat ya kalau lu lihat bandingin sama Raiden, kayak Raidennya kan keren banget. Dan gue ya, gue akuin nah ini Play Arts Sky gitu. Tapi kalau kayak gini kok jadi kayak Play Arts biasa, modelnya yang kecil-kecil ramping-ramping gitu. Ya masukan buat Play Arts Sky, I think you must make your product like this one, back to the original Kai gitu. Because ini the scale is not, I think not worth it if you buy an Ori. This is 2 million rupiah, 2 juta Orinya. Lu beli 2 juta Ori cuma dapat kecil kayak gini, terus part hand-nya cuma dapat 2 pasang. Robocop masih mending lah. Robocop nggak sampai 2 juta sih orinya. Dia dapat
part tangan, terus dapat part senjatanya lumayan banyak. Ini masih ada bonusnya lah. Terus dia juga apa ada bisa kebuka di bagian paha kalau bisa datang lain. Tapi The Flash ini anjir kecil banget. Kalau dari segi detail kostum sih gue keren lah. Terus dari segi artikulasi dia kasih spare untuk bahu, jadi lu sampai atas gini kan biasanya kan pentok gini. Dan dia modelnya udah ball joint gitu, kalau yang lainnya kan belum ya. Kalau gue dia masih nyatu gitu cuma situ, tapi ini udah ball joint, udah keren. Cuma please play up sky the scale harusnya inilah kayak yang Raiden terus Final Fantasy yang terakhir di rilis itu gede-gede, jangan kecil kayak gini, aduh sayang banget uangnya. Oke guys, thank you ya, itu tadi sedikit curhatan dari pengkoleksi mainan lah. Thank you udah nyaksiin, jangan lupa share, klik tombol like di bawah kalau lu suka video ini, terus subscribe channel gua biar banyak follow-nya, dan terus saksiin video-video gua karena next kita bakal bahas figur-figur yang lumayan oke. Mungkin next gua akan bahas Naruto dari Grandista yang manga version ya, yang manga version, karena gua udah tunggu-tunggu juga, tinggal nunggu barang datang aja. Oke guys, thank you udah nyaksiin, jangan lupa klik subscribe. Oke, see you then, karena mainan adalah surgawi dunia. Bye.